ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah apabila di dalam tubuh ini terdapat sihir ya Allah, apabila sihir itu diakibatkan oleh dosa-dosanya ya Allah, penyakit itu diakibatkan oleh dosa-dosanya ya Allah, aku memohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah beliau ya Allah. Ya Allah apabila di dalam tubuh ibu ini terdapat sihir ya Allah, terdapat khodam ya Allah yang mungkin diakibatkan oleh orang yang iri ya Allah, orang yang dengki ya Allah, aku memohon kepada-Mu ya Allah, keluarkanlah dari dalam tubuhnya ya Allah, keluarkanlah khodam jin yang ada di dalam lambungnya ya Allah, yang bersemayam di atas tenggorokannya ya Allah, yang bersemayam di atas kepalanya ya Allah, yang sering mengeluhkan sakit kepala ya Allah, merasa ditusuk-tusuk ya Allah. Ya Allah, ya apabila sakitnya itu diakibatkan oleh amalan-amalan beliau ya Allah, yang mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam ya Allah, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, aku memohon kepada-Mu ya Allah, keluarkanlah dari dalam tubuhnya ya Allah, keluarkanlah penyakit yang ada di dalam perutnya ya Allah, keluarkanlah penyakit yang sudah bersatu dengan darahnya ya Allah.